Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai, sahabat bola ngelas. Kita jumpa lagi dalam video kali ini. Saya akan membuat bonsai Hokianti yang agak jelek ini menjadi lumayan bagus, ya, lumayan berkarakter. Nah, karena ini karakternya kurang bagus, jadi kita potong saja, teman-teman, biar jadi bonsai mame. Nah, dalam membuat bonsai itu jangan ragu-ragu atau jangan sayang, teman-teman, ya, karena ini pahanya sudah besar dan tinggi, makanya kita sayang memotongnya jadi kurang bagus. Nah, membuat jadi berkarakter itu harus berani memotong, teman-teman, ya. Nah, saya tidak potong semuanya, teman-teman. Yang bagian ini saya buat keringan, seperti nanti jadinya seperti pohon yang tersambar petir, ya, teman-teman, ya. Jadi ada yang mati yang di atasnya, dan yang cabang yang saya sisain ini akan saya rundukkan pakai kawat, jadi modelnya semi buncin, teman-teman, ya, atau merunduk, dan di atasnya ini ada keringannya. Nah, barangkali teman-teman punya bahan seperti ini, bisa tiru seperti saya. Nah, sementara jadinya seperti ini, teman-teman, ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan, dan teman-teman bisa komentar ada kekurangannya di video ini. Oke, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.